Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi dengan Cik Azam. Kalau sebut Kuala Kangsar, lembah Kuala Kangsar cukup terkenal. Macam-macam penjaja ada sini. Meriah. Cuti Sabtu Ahad, cuti sekolah. Memang. Jom tengok. Oh tanah tumpahnya darah bandar diraja, daulah tuanku sultan. Assalamualaikum koma. Hari ni Allah, pasal tengah-tengah-tengah dah ni kan. Pasalnya John datang nak makan-makan. Alah terjumpa dengan Yang Berhormat Datuk Mestera Tan Sri Datuk Muhammad Yazid. Kan? So kita rasa besar hati bila Datuk sendiri turun ke lembah, bersejarah lembah ni. Jadi kita anak-anak kita makan lah dengan Datuk kan. Kita curi masa Datuk sikit. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar? Salam, kasih Cik. Sihat ke? Okey, alhamdulillah. Datuk mungkin sibuk kot, ada nak ke mana-mana kot lepas ni. Itu biasa. Biasalah biasa. Ya, kerja tapi, ya. Dapat duduk Cik pun bagus juga. Datuk, kita sembang-sembang ni. Sekejap lagi ada makanan. Boleh ke kita makan sekali? Boleh. Kan? Boleh. Makan je lah kita. Ya. Makan je kita Datuk. Itu kelebihan Kuala Kangsar. Datuk, kita nak sembang pasal sebut pasal makan lah kan. Datuk dah lama berkhidmat di Kuala Kangsar ni. Apakah makanan kegemaran Datuk? Yang paling Datuk suka lah kalau Kuala Kangsar, ni. Yang paling saya suka sekali pindang. Pindang? Pindang ni satu lauk daripada sebelah Sayung. Ada kumpulan-kumpulan tertentu yang boleh buat pindang ni sebab koja je banyak. Ya, yeah, betul. Sayur pakai ikan apa semua, ambil masa lama. Ya. Yeah. Dan selalulah mereka kedui memang siap lah satu bekas untuk saya bawa balik. Dah tahu Datuk memang minat. Kalau misalnya perjalanan tu jauh nak sampai, misalnya nak balik KL ke apa, dah habis dah. Sampai KL tu dah habis dah. Dah lah makan kat kenduri tu ni. Kita makan lagi kalau kita. Kedua adalah murtabak. Murtabak, yes. Abang Matnya murtabak memang sedap. Sedap sangat. Dan nampak sekarang dah jadi ikutan di mana-mana saja. Orang cuba ikut tu. Alhamdulillah. Lepas tu yang ketiga dah semestinya laksa. Laksa wala. Sebut laksa dah sampai dah Datuk. Terima kasih. Ini kita Milo Kepal, cendol. Mi kari. Terima kasih, Dek. Baik, sekarang Cok bersama dengan Yang Berhormat Datuk Mestera. Ahli Parlimen Kuala Kangsar, lepas tu Timbalan Menteri. Tugas-tugas khas di Jabatan Perdana Menteri. Macam mana kita nak sembang lagi kan? Kalau bukan kita nak sembang pasal Kuala kan? Datuk. Ya. Kalau ialah pemuda ke orang muda lah kan menonton Datuk. Apakah salah satu projek ataupun benda yang something yang besar yang Datuk nak buat kat Kuala ni? Sama ada untuk orang muda kita ke ataupun seluruh warga Kuala Kangsar. Apa benda yang Datuk nak buat sangat? Ya. Sebenarnya perkara ni telah saya fikirkan lama dan peruntukan telah dipohon dan sudah pun sampai mungkin tak sepenuhnya tetapi fasa pertama. Projek itu adalah meliputi hal-hal pelancongan dan menjangkaui juga sampai ke peringkat pengajian-pengajian tinggi di peringkat Kuala Kangsar. Pengajian ini bukan hanya meliputi hal-hal akademik tetapi juga hal-hal budaya, betul. Hal-hal sokan, betul. Hal-hal yang berkaitan semua bangsa dan agama. Dan Kesultanan Melayu yang ada di Bandar Diraja ini harus dilihat satu perkara yang mesti diperjuangkan dan dijunjung ke tahap yang tertinggi supaya bukan hanya orang Malaysia melihat Kuala Kangsar sebagai tempat yang dikunjungi untuk mengetahui lebih banyak mengenai Kesultanan Melayu dan juga budaya Melayu dan juga kemajmukan Malaysia dan kecantikan alam sekitar
Dan juga melihat MCKK di sini, kita ada USA sini dan sekolah-sekolah tahfiz dan sekolah Madrasah Idrisiah antara sekolah yang terawal. Malah Abdullah Fahim adalah salah seorang daripada ilmuan yang berada di sekolah di Madrasah Idrisiah, bukan sekolah dia, Madrasah Idrisiah. Ya, betul, ni. Betul. Jadi saya beranggapan bahawa itu sahaja telah meliputi banyak hal yang berkaitan dengan orang muda di sini. Sebelum ni mungkin orang datang Kuala Kangsar kerana seni dia, kena kecantikan scenery dia, makanan dia. Lepas ni kita akan diperkukuhkan, diperhebatkan lagi macam Datuk cakap tadi. Persekitaran itu, nature dia tu dan orang kata pendidikan. Itu paling utama. Sebab kita dah ada benda tu. Macam Datuk cakap, kita dah ada MCKK, Idrisia, Clifford, semua kita dah ada. Kita ada college kan, ada USA semua. Ya, betul. Makan tu sampai-sampai tu. Makan, kau datang Kuala memang ada malam, memang. Tapi betul, saya bersyukur dapat merasa orang kalau sebut Kuala, makanan sedap. Ya. Arwah saya, suami saya selalu sebut, apa yang tak ada kat Kuala yang sedap? Semuanya sedap katanya. Datuk sebut tadi pasal Allahyarham Datuk Wan. Mungkin Datuk boleh kongsi sikitlah kan. Semua nak tahu kenapa Datuk masih lagi berdiri teguh, masih lagi kuat, masih lagi berkobar-kobar semangat itu, nak teruskan lagi perjuangan ini. Silakan Datuk. Nombor satu, saya lama dengan arwah Datuk Wan dan saya tahu isi hati dan kasih sayangnya sangat mendalam kepada Kuala ni. Dan semestinya itulah sebenarnya soal perjuangan saya, iaitu berdasarkan pada cinta saya kepada Allahyarham Datuk Wan, bahawa terlalu banyak perkara-perkara yang telah biar, antaranya adalah projek yang saya kata Royalty Nature Scholar tu, yang berkaitan dengan bazar, Grand Bazar yang nak dibina di sini dan mencantikkan persisiran tebing Sungai Perak ni, sampailah ke just sebelum istana tu. Sampai laman budaya semua. Laman budaya, ya. Jadi itu satu perkara yang dia memang fikirkan dah lama. Lepas tu keduanya, selalu kata Kuala ni mesti memberi kepada dunia satu perkara yang tempat lain tidak ada. Tu saya kata, apa tuan? Sukan rakyat, sukan air setiap hari minggu mesti dibuat di dalam sungai, di Sungai Perak ni. Oh my god. Maknanya tidak ada mana pun tempat di Malaysia ini yang ada sukan sungai yang berterusan setiap hari minggu. Jadi untuk melakukan perkara itu, tebing ni semua kena dibuat elok supaya dia boleh ada jeti yang cantik. Selain daripada jeti yang ada sekarang ni, mesti diperbaharui. Lepas tu banyak bot-bot akan turun daripada Bagan Datuk, akan naik ke atas. Semua jadi itu satu, saya fikir itu akan membawa pulangan ekonomi yang besar sebab penjaja boleh berniaga kat sini. Tengok ni ha. Betul. Ini saja ni baru sikit-sikit orang datang ya. Tapi kalau orang tahu hari minggu mai kita pergi Port Dickson ke atau kita nak pergi ke Kuala. Dia jadi pilihan. Dia bukan hanya kata sekadar persinggahan gitu aja. Tidak. Betul. Saya rasa rugi untuk orang Kuala kalau semua kereta-kereta yang melalui highway terus ke Taiping, tak singgah di Kuala. Apa tarikan yang boleh menarik mereka semua ke Kuala? Itu mesti ada. InsyaAllah lah, Cho. Harapnya kalau ada rezeki, memanglah itu salah satu daripada saya rasa tarikan yang tidak ada di Malaysia, iaitu sukan air sungai yang berterusan di Kuala ini. Sebab itu kalau ikut Datuk, zaman-zaman kesultanan yang dulu kan dah dimeriahkan. Sebab dulu dasar sungai ni tak cetek. Sekarang ni dah cetek. Kalau kau tengok bawah tu dah macam ni dia punya dasar tu dah tak rata. Jadi kami pergi saudara, masa-masa saya dah naik dah bot. Naik turun sini. Ada tempat-tempat dia tak boleh lalu pun ada batu-batu. Memang cetek dah jadi. Betul. Itulah apa kau mau dengar Datuk cakap apa mana kan. Ada benda yang nak dibuatnya tu. Dia makan juga. Kau jangan marah, makan kejap. Jadi setakat ni kau mau nampak Datuk memang akan teruskan juga. Kau mau kena bagi sokongan yang padu. Semangat Datuk tu nak buat macam-macam kat Kuala. Kalau tanya Cho apa yang Cho nak buat Kuala, Cho nak makan. Itu pun bagus juga. Makan kena Datuk kan. Macam craft kita ya. Macam labu sayung, macam tekad, macam pandai besi kita. Tiga perkara ni kalau diusahakan betul-betul bersepadu, kita boleh mewujudkan juga
satu institusi kraft. Walaupun kraft tangan Malaysia ada dekat je dengan Anggur, dia tak sama dengan kalau kita wujudkan, kita bandar diraja. Jadi pristine ataupun precise kecantikan kraft tu dilihat secara setara. Tempat buatnya tu, saya selalu galakkan semua apa ni pengusaha labu sayur. Buat labu sayur yang warna hitam tu. Memang mana-mana saya pergi, kalau orang saya pergi, orang nak yang warna hitam tu, yang original, black tu kan. Saya ucap tahniah lah kepada orang Kuala. Kalau dalam keadaan tertekan masa pandemik tu, mereka tetap berterusan dan kuat semangat untuk meneruskan usaha-usaha menarik pelancong ke Kuala ni. Betul-betul. Orang Kuala memang sempoi. Datuk pun sempoi. Sekejap lagi Datuk, dengar cerita Datuk dah nak berangkat lah. Tapi Cok tak bagi Datuk berangkat lagi. Cok kena tanya Datuk soalan panas lagi. Tak apa, silakan. Okay, Datuk dah sepanjang menjadi ahli parlimen ni kan. Jadi Datuk dah rasa okey ni syok nak buat ini, nak buat itu semua kan. Ada tak benda manis yang mencuit Datuk tu sepanjang Datuk jadi ahli parlimen ni yang menyebabkan Datuk rasa oh my god aku sayang sangat Kuala Lumpur. Ada tak Datuk boleh kongsikan? Saya nak bagi satu insiden tu rasanya tak adil pula, sebab kemanisan itu saya dapat hampir setiap minggu. Maknanya setiap kali saya pergi ke mana-mana, mungkin saya ke Manong, saya ke Ketior misalnya. Dia berbeza pula kemanisannya, keindahannya. Saya pergi pula ke mungkin ke Kelebok. Yang hujung sekali ya. Orang-orang sana memang kita boleh kira berapa buah rumah kat situ. Dalam ya. Ada juga kemanisan di situ, tetapi saya kalau saya rangkumkan kebaikan semua penduduk di Kuala Kangsar ini sentiasa menerima apa saja usaha saya buat ni. Mereka tak pernah kata untuk salah Datuk, benda ni tak ni, kami tak boleh terima lah di kampung. Mereka cuba dan mereka selalu kata susah tak buat Datuk. Itu satu soalan Datuk. Susah, tetapi kita kena usahakan untuk masa depan anak-anak kita. Itulah. Alhamdulillah. Mereka mahu. Dan setiap kali saya buat LK saya, lawatan kerja parlimen, di mana saya buat dalam sesi town hall lah. Masa tu macam-macam lah, daripada nak minta pinggan mangkuk sampailah nak jambatan yang dah rosak dengan jalan ladang. Seronok sangat tengok orang kampung bersuara. Kadang-kadang bukan orang kampung, kadang mereka balik sekali-sekali je, anak-anak mereka balik itu dengar, oh ada LK Datuk Masura. Oh, aku nak suara ke lah apa yang berlaku kat aku dekat Kuala Lumpur misalnya. Benda-benda macam tu. Itulah susah lah Syah nak cakap ada satu insiden yang manis. Semuanya kebanyakannya saya panggil kemanisan perjuangan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dalam Kuala Kasa TV koma, Cok Roger sebagai host kan, tu je lah Roger Cok kan. Tapi Datuk dia adalah ahli parlimen Kuala Kangsar, dia lah juga timbalan menteri. Kau membayangkan macam mana susahnya Datuk nak fikir tanggungjawab, nak kejar sana kejar sini demi membangunkan Kuala kan. Jadi bila dah sebut pasal dua tugas Datuk, dah tentulah Datuk sibuk kan. Jadi Cok tak boleh nak lama-lama kacau Datuk. Jadi Datuk mungkin ada ucapan dekat kita punya penonton. Silakan. Terima kasih Cok. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya nak mengucapkan banyak terima kasih kepada Cho dan sahabat-sahabat semua kerana bersama-sama untuk kita raikan kelebihan dan kecantikan keindahan Kuala dan penduduknya, dan budi bahasa dan juga keindahan perjuangan saya yang ada di sini. Saya merasakan perlu dikongsi sampai ke akhir hayat, sebab saya merasakan orang Kuala hanya nak yang terbaik, sebab mereka telah melihat kehebatan Kesultanan Raja daripada awal lagi. Dan di sinilah tempat bermulanya berbagai-bagai perkara. Jadi kita sama-sama. Sama-sama. Kembalikan kegemilangan Kuala Kangsar, insyaAllah. Dengar tu, Datuk kata kita sama-sama. Sampai jumpa lagi dengan Cho. Sokonglah perjuangan Datuk Masura kita demi Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bangun bersatu.